여기 좀 다 다양해. 응? 다 다양해. Sahabat nih sekarang yang telah tiba nih adalah Tungsan Pak Kung ya, Pak Kung Gunung Timur. Nah, Pak Kung si Fuki Fuan Kyo Pak Kung. Sip konya loh. Nah, rupanya Pak Kung kita ini masuk ke tubuh Bang Afong ini sudah 10 tahun lebih sahabat ya. Sekali si song yu yu ji le do mai piang le mo ba ge. Piang da si kan ki mai piang. King in loi kon si ge kon le mai piang ho. Ah si ka ya ya. Tu pu chang bun ge. Do pa. Ah pu chang tu pu tu. Yu chu ka ge kon ge ge jo ma ke. Piang tu piang chin mai chin jo ha tu jo hai. Oh hai 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 yu da. Ya sahabat ya, barusan saya tanya Pak Kung kita, rupanya Pak Kung juga ada pengobatan di sini ya. Nah, ini cuman penyakit itu tergantung sahabat mungkin yang mempunyai masalah kesehatan kayak gimana ya, atau kesusahan kayak gimana, suatu hari datang ke Kelenteng Sampot Haingin sini ya, ada Litungsan Pak Kung. Nah, ada melayani berbagai macam penyakit, tergantung yang datang nanti akan dicek ya, akan diperiksa penyakit apa, nanti Pak Kung akan kasih pu, kasih jimat, dan juga kasih resep obat, ada mungkin juga obatnya sekalian loh. Ala cuy jung jauh na sang ala yu jan pun le ho Pak Kung ho. Ah ki kon he ki yu nyong thong thu kan hiap pong ali je le chim tung san Pak Kung ho. Ken ken pung yu chim tung san Pak Kung. Chim dan tang san Pak Kung. Mẹ giúp ta. Ki le chim mẹ tung san Pak Kung. Ah chim dan tang san Pak Kung. Sa sa tang san Pak Kung ho. Oh begini sahabat, Pak Kung kita bilang kalau kesini bukan cari Tungsan Pak Kung, tapi Changsan Pak Kung ya. Pak Kung dari Gunung Chang. Kita mau berada Changsan Pak Kung ada yang berada Ngakim Tungsan Changi. Ada Pak Kung, Jin Pak Kung, Tungsan Pak Kung. Ya, nyongin nanti. Nah, ini Pak Kung kasih tahu kenapa dia memakai nama Changsan Pak Kung, karena kebetulan Bang Afong kita marganya Chang ya sahabat ya. Jadi Tungsan Pak Kung enggak Chang, tapi namanya di sini pakai Changsan Pak Kung ya. Lah mbah lah kong lagi tau ti lah, oh hai jadi nyit nyit, ali tau cimin mayo to tian, Pak Kung melalui ban kiu kilo. Ini mbahnya meti, fam kian yang nyin nyin mau lihat kong cin li lo. Nhìn mô phúc được phòng xin phú ô bạc cương á. Thế là bạc cương là cho tô bạc kêu ông. Đã kênh hả là xe cái lý ăn ưng kinh dư là phiền thú á. Bạc cương là bạn còn phạm sân kiểu dông bầy nguy hiểm á. Dư mày không nguy hiểm. Hả? Dư mày không nguy hiểm. Hey, ông mày đi xí nhà cái lan to ấy, nhưng nó bao miền bao bao trời bao phì cũng rồi xì xìu đấy mà. Hàng ngày còn là ra biển chín ra, chiều cái mẹ nhỏ biển chín. Nghe con cái biển chín, ha. Cái chân bị lấy biển chín, hay mà. Nghe con chú lấy biển chín này ra, hay bây giờ chẳng nghe. Bị con chín chín thu chuối, em kẹp biếng chín kiến bơi sang to. Nhị mò cha chín chua, khi mò con chín chua nghe tia, khi đã biết nghe lời chua. Quân mình lo, đi đi quân mình. Nhìn cha đi, tôi cha chín chín chua. Mò con đã biếng. Này mò lần trời còn ho, lần trời chỉ hồi hồi nhiên ho.
Nah nih, sahabat ya, barusan saya tanya Pak Kung mengenai masalah pandemi COVID ini ya. Pak Kung bilang ini COVID memang ada dan dia tuh tidak nampak. Tetapi janganlah semua kita tuh ada masalah flu influenza, batuk-batuk atau gimana langsung dibilang itu COVID. Itu harus periksa benar-benar. Sekarang di pasaran kebanyakan tuh sembarang nebak. Lihat orang bersin-bersin atau apa langsung dibilang COVID, itu jangan Pak Kung bilang. Bisa apa membuat masalah jadi besar yang bukan dibilang iya. Nah, kalau gitu Kang Pak Kung. Iya dong, besoknya satu. Jatuhnya kumnya bilang bisa ngasih keinginan Pak ya. Buat ini cumutan ingin dong. Cumutan ya. Ini Pak Kung bilang kadang-kadang ada demam yang tinggi. Itu dalam pengobatan Cina itu ada namanya cumotan. Itu gampang diatasi dengan gara-gara masalah seperti gini sepele, tetapi semuanya menunjuk ke sana. Kalau cumotan pengobatannya kadang-kadang kayak nyumbukai ya Pak Kung, bukai buku ya. Pengobatan kalau namanya cumotan itu lah gampang. Itu cari ayam yang dagingnya hitam. Ayam bulu hitam, daging hitam. Nah, nanti pakai kain hitam, ambil bulu ayamnya yang hitam itu direbus pakai air panas. Setelah mendidih, diangkat, celup kain hitam, lalu tempel ke badan, dikosok-kosok, akan keluar apa kayak bulu-bulu yang kayak warna perak gitu. Nah itulah cumotan, itu panas dalam terlalu tinggi. Jadi Pak Kung bilang, itu masalah bisa ke situ, tapi jangan nunjuk ke COVID. Itu bisa disembuhkan. Nah sahabat ya, ini adalah suatu informasi khusus hari ini ya. Ada satu lagi Pak Kung bilang, kadang-kadang itu kalau apa demamnya terlalu tinggi bisa karena apa? Karena masalah suhu ya. Masalah suhu di sini misalnya kita badan dalam keadaan panas, tiba-tiba diperci air. Jadi ke apa dengan air itu saling waktu panas bersentuhan dengan air akan menimbulkan gejala yang bisa membuat tubuh tidak sehat. Nah, kalau ini belum minum obat herbal. Minum obat herbal setelah itu harus ada akupuntur ringan ya, dicucuk-cucuk ringan, ada pakai apa bongkahan garam ataupun jarum dari perak, dan yang jelas tetap ada bawang merahnya sahabat ya. Nah, kalau kita tanggal hela sih kalau aku tadi sit go mau lihat aja piau leh ho jadi nanti mau jadi jam kayu leh ya sahabat gue ho. Hei tuh cucian. Hei mau dia lah. Abang ada tanya bang? Ada satu yang mau ditanyakan sama beliau ini ya. Kenapa selalu menggunakan garam untuk salah satu ini instrumen pengobatan? Ya. Ini mengapa itu? Lengap penyuki mun Pak Kung untuk macam kalian pangina kayak sinsang ah, lay tiao ji min an to jong le jam tiao ah main yan jin. Jam tiao le jong tiao tu chu kia jin ah. Begini Pak Kung bilang, kalau bawang merah itu akan melancarkan aliran darah yang ada tempat kita mau cucuk-cucuk itu ya. Nah, lalu garam itu akan mengeluarkan angin ya. Jadi ketika mereka berdua bersatu, bawang merah dengan garam bersatu, itu aliran darah akan lancar dan sekaligus angin tuh keluar. Nah, sehingga yang menyebabkan kita sakit itu akan jadi ringan. Tapi kalau garam itu bisa enggak diganti dengan barang lain? Ya jisi ya, jung jam, jung nyen cim haju pet jung tung si ko ji jung mo. Bang kong pet tong jam ada. Ya, nyen cim mo tai to le.
Memangnya masak ngisi itu loh Pak Gung? Ya kontong teh itu sih emang nyuntim sih gak cuma ku ha? Ku kaji mikir mio ke ku lepet tau dan segala mau teh itu emang anju cucian cucian aku Chris di Chris lo Chris? Chris ya? Chris ya? Oh nyuhin ha? Nah, kalau memang kepepet tidak ada garam, boleh pakai itu apa? Padi. Padi tapi bukan beras ya. Masih dalam bungkusnya itu. Padi. Lalu duri landa boleh. Terakhir keris katanya. Keris boleh. Keris apa aja? Kemudian nih Bang Niko, kita kan sering ya melihat ya pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh sifu ya. Iya. Nah, mungkin juga sifu bisa menyampaikan kepada masyarakat. Nah, seperti misalnya penyakit gatal-gatal ya. Apakah setiap gatal itu ada obatnya? Jadi siwa sang ha, nungenao. Itu cimen juga pacang kayak busin bae hoi nyong hina. Kayak mai dok fong cui kiang. Hoi na sika kun manya bae hoi. US sika hiat. Ini kalau masalah gatal, Pak Kung bilang ini harus lihat gatal dari apa. Ada bermacam-macam. Kadang-kadang kalau darah itu kotor. Ya, darah kotor itu bisa juga menyebabkan kulit kita gatal. Yang kedua, kulit kita memang kotor. Nah, bisa jadi gatal. Nah, yang apa tadi saya lupa. Nah, yang jelas katanya ada lagi yang terakhir kena gigit serangga ya. Bisa juga bikin gatal. Jadi harus tahu gatalnya itu apa. Nah, baru bisa ada obatnya. Obatnya tergantung jenis gatalnya. Nah. Ini kalau gatal diakibatkan bersentuhan dengan gaib. Oh. Kimun wa sang ha kan nyin ka ba yo cho le mo wai tong si ba hoi mo. Kibai hai shu moe da. Kibai eru nyo tu kibai mien mien na. Oke hai do boleh mien ha. Kibai tu. Kibai tu. Becok tu. Dia besok nung ha. Becok nung. Ko leo kibai shau hi ya. Mo shau hi ha. Katang hai ho. Ini kalau yang terkena gaib itu ada cirinya bang. Dia itu gatalnya ya bisa panas. Ya, bisa panas dan bernanah. Ada sakit katanya. Ah, itu kena gaib. Kena gaib ya. Ya. Nah, kemudian satu lagi ini mungkin sebagai informasi masyarakat ya. Iya. Supaya bisa bermanfaat lah ya. Iya. Nah, misalnya penyakit mah. Ini kan sudah merayap sekali. Iya. Ya. Kira-kira menurut sifu ini, ya. Apa kira-kira obat yang bisa untuk menyembuhkan เออง่ายเพนโยเยซี่ยังนาเลียนเกียวเลยฟัมเกลเลยอันนูยังก็ปดบุยเพียงอ่ะปะกงเลยบุยเพียงซนโยมายุมายจินฟองยุมายยอกฟองงอกยีซี่บุยเดอันโตยงบุยยุงโมชเตียงยุงอินโมชซอซอนยุงอินบุยฟองยุงอินโมโตโมลอยอะตุยกิตุยโมลอยบุยเพียงอ่ะยังบ้างนะโมลอยอ่ะจุมโมชเตียงมโมชซอนยุงอินเกบอยเกบอยเปียงบอลงอินตาเอซอนยุงอินชิดาเตียงเกบอยตาเอลเดมเตียงยุงอินจองตาเอฟุงยุงอินเกบอยโมโตโลเอซอนซอนโตเกเมลซงโอเกบอยเกบอยอ่า
Ya piang tuh kita santai loh. Mengin oi. Oh, oh. Ini ya kalau mak ini bermacam-macam, Bang. Ya. Ada yang mak enggak boleh kena manis. Ada yang enggak boleh kena asam. Ada mak terjadi karena dia itu sering tidak teratur makan. Jadi menyebabkan maknya itu rusak. Jadi ini punya bukan penyakit bawaan, ini karena salahnya kita sendiri katanya, salah orang tidak menjaga apa waktu makan dengan baik, dan mungkin anggap enteng, mungkin sibuk atau tidak makan, biar tunggu nanti sampai terlalu lapar baru makan, tuh tidak boleh. Itu obatnya pun harus sesuai dengan jenis mak yang dipikul orang. Kalau misalnya yang gak takut asam ya jangan kasih asam. Kalau yang gak boleh manis jangan makan manis. Nah, kalau yang makan tidak teratur itu harus pelan-pelan mengubah pola makan, sahabat ya. Mungkin karena kita mendadak terasa sedikit sakit, Pak Kong bilang kita harus makan sedikit. Nah, supaya lama-lama dia akan terbiasa dan mak itu akan sembuh. Oh, soalnya guys, ini dia ngolah ya. Cio tung kan misik sangtik-sangtik iki kiu-kiu iki bae yo ho. Iki kan koe dewe ya. Yang tidur sekaju puy. Yang sedo yo yang yo. Dan iki iki moe. Yo domet ki yo. Yo jetina. Puy ya. Puy fu. Jika tumbe santai we. Agak tersen tiu. Adalah satu lagi yang lebih spesifik. Boifung, boifung artinya boi ini dah rusak dan termasuk angin lagi. Nah, kalau yang sudah terkena boifung ya, yang masuk angin begini, nah ini sebelum makan obat mesti akupuntur ringan, Pak Kung bilang. Setelah akupuntur ringan itu baru dikasih obat, baru pelan-pelan bisa sembuh, sahabat ya. Jadi untuk masa lama ini kita mesti hati-hati, seperti Bapak Kung kita tadi bilang kan, ada mak yang anti manis, mak anti asam, mak karena kita nih ceroboh tidak ngatur pola waktu makan dengan baik, terakhir mak yang sudah rusak masuk angin boifung ini. Nah, pengobatan selain minum obat, sebelum minum obat mesti diakupuntur ringan dulu untuk buang anginnya, sahabat. Itu baru bisa berjalan dengan baik obat yang kita makan. Jadi beliau ini kalau ada pasien yang berpenyakit seperti itu, kira-kira bisa beliau menanganinya ya? Oh. Jadi ki kemonela bui piang lo teoli Pak Kung hion pai ki ya. Ki bui piang dan bui piang yang pai bui piang tu. Sama, bayi situ tiang ma, bayi situ sen ma, kan ke piang tu, kie lai to kong sit sen lai piang tu, kita bayi bayi sen sen juga tu, kuku ji, he kong ki fung he dia, juga jo sit, sit nyau tan kin, nai sa sit tu nyau tan kin, sit ke tan kin ha, nyau tan kin ha, oh, ini bisa Pak Kung bilang, kalau yang datang itu akan pelan-pelan ditanya dulu, ini dia makan apa, mungkin manis atau asam baru naik. Nah, kalau kena angin diperiksa tahu, tapi terus terang bilang, Pak Kung bilang, penyakit mak nih kalau berat dia tidak akan tuntas, cuman meringankan sampai terasa nyaman. Jadi kalau mau tuntas sembuh itu susah ya. Nah, kemudian cara pengobatan ya, beliau ini apakah orang yang harus datang ke sini atau bisa enggak melalui HP, foto dan sebagainya? Kimun ba Pak Ko, kan agak saya kan anfat sana. Wow. Ya kok di yong tian fa kon ne le. Yang le ji yong a piang a kok di yong tian fa kon ne ji mo ba ya kan yin loi te wa. Ni kong tu tu sang se tu kon ne ya. Ha. Ni nyam ba pe shit. Ni ya wa. Nyam ba ka ye tiu. Ha. Nyam ba ka ye nyam ba pe shui. Ha ha ha. Kengin mo loi. Ba ki chin chi loi ki u to. Pak Kung bilang ya sahabat, kalau ngobati sesuatu pasien tuh lihat HP itu enggak bisa. Bagaimana mau periksa dia katanya, bagaimana mau kasih dia obat? Kalau memang terjadi misalnya si pasien tidak bisa datang, dia bisa suruh yang Tatung nih pergi, Bang Afung nih bisa suruh pergi, pergi periksa, nah baru dikasih obat, itu baru jalan.
hai Pak Kong ha, lah mình sẽ nhận nhìn phỏng môn sang tiết đó. À cái này á, mua mặt cái đó nè ha. À cảm thấy to to, Pak Kong à, hiện tại lại sẽ cái lại cho thăm nhỉ. À. Ai thế bên anh, chẳng thế bên anh. Ồ, hãy mà, thấy em Pak Kong bị dụng ngay ngay mấy chút mua nó, bọn Pak Kong bị dụng ngay bên anh thấy cái lá bằng lọt mà nó đó. Không sẽ ngay bị dụng ngay, như tụi anh bên anh ấy. Hay mô Pak Kong. Nhiều thân xa xuống, dù gì. À hay mô Pak Kong. Hãy ngay bởi biến nghĩa, ngay mẹ chẳng sẵn đâu. ยกกระจุ๋มฮึยกกระจุ๋มไปเดี๋ยวป่ะนะยกกระจุ๋มอ๋อไงงั้นมูทางกันนี่กองมั้ยบ่ากุ้งเนาะอย่างงั้นแล้วมาเฮ้ยอ่าโอบัดโอบัดสักเก็บปิงกังมาเฮ้ยบ่ากุ้ง Mau mak kayak Pak Gong. Kam sia toto di sini kok. Ah, apa lagi nama beliau nih? Ah. Pak Kung ini asalnya dari mana ini? Kita oh, kira juga kayak Pak Kung sih saya hei Tongsan kayak loh ya pun dia lihat lah. Pun dia. Pun dia lihat, mai san saya mai. Tongsan Pak Kung. Tongsan ha. Tongsan loh. Ah, lokal sini Pak sebelah timur, Poteng sana lah. Oh, berarti Gunung Poteng. Ah, ya. Poteng kayak yang ah, sudi Tongsan kayak yang ah. Ya, betul. Oke, okay, mau mak kayak saya kah Pak Kung? Cảm giác to to, à dễ kiến to chó. Ho ho. Giang ba bai giao nghiên cứu hoài nha. Ồ, ho ho ho. Ini bị dụ ngay không bạn cũng? Mà bông kinh nhà to. Ồ. Terus kita perlu harus hati-hati, takut ada yang mau mencelakakan. Tapi minta Pak Kung ya. Bantu lah. Oh, Pak Kung bị dụ. Tiền bơi mua lò bạn không à. À, à. Tiền bơi We'll be right back.
最严峻，千教万言呐。